menakutkan. Bau beberapa kemarin saya baca ada seorang budak perempuan, gambar dia viral telanjang. Muka dia ada. Bukan gambar muka ni. Dia boleh ambil rekod suara tuan-tuan ni, rekod suara tuan-tuan ni. Dia bukan payah rekod je lah, bukan kena pergi jumpa tuan-tuan tu rekod. Cakap sikit pun nak rekod. Tak, dia ambil video daripada kita punya Facebook, daripada kita punya internet. Rakam suara, ambil video dia, tuan-tuan guna dia punya, dia punya, saya semua dia punya platform apa ni, dia punya tu app dia tu, tuan-tuan convert terus. Dia tu dia bercakap dengan suara dia benda yang dia tak cakap. Ni macam saya nak cakap ni. Macam tu lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu al-khayra illa Allah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal marasi wal jununi wal judan wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi barakallahu wasallam. Alhamdulillah bi alamin. Tuan-tuan ajak depan sikit apa? Sempit belakang. Mari dekatkan sikit apa? Insya-Allah. Tadi ustaz bisi saya duduk cerah ni. Waktu dia ni sempat ke dah ni. Ramai sempat ke dah ni pula. Saudara ada si Muhammad. Lenguh badan duduk dalam kereta lama-lama. Tu bawa pakcik main lebih cik ni. Tumoy. Terror tumoy kan. Tapi tak apa nak berani kan. Alhamdulillah tuan-tuan, saudara si Muhammad, kita dalam kehidupan kita kat dunia, sampailah kita masuk bertemu dengan Allah, kita perlu satu perkara nama rahmat. Rahmat. Hatta nak masuk syurga Allah pun dengan rahmat. Ada seorang dia ibadat pada Allah 500 tahun. 500 tahun ibadat siang malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi dekat dia duduk di satu pulau. Tak ada diganggu dengan orang. Salli ala sayyidina Muhammad boleh ibadat tiap-tiap hari. Allah bagi ayam. Mata ayam besar ibu jari untuk dia minum, untuk dia ambil wudu. Allah bagi dia buah delima untuk dia makan pada setiap hari. Salam ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia minta pada Allah agar dia mati dalam keadaan dia sedang sujud. Dan Allah makbulkan doa dia. Dia mati sungguh dalam keadaan dia sedang bersujud. Lalu salam ala sayyidina Muhammad, bila dia nak masuk syurga, dia kata aku nak masuk syurga dengan ibadat yang aku buat. 500 tahun tak pernah buat maksiat, tinggal segala dunia, tinggal keluarga, tak kahwin, tak buat apa, tak ada apa-apa. Pengorbanan yang sangat besar. Tuan-tuan rasa layak tak dia masuk syurga dengan ibadat dia dan pengorbanan dia macam tu punya besar? Nanti kita lah.
Hari tu waktu bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, tiap-tiap pagi pukul 3:30 ada kat sini lah. Bukan dekat tu, kita main paling awal sekali tu. Imam tak main lagi, dia dah main dah. Dia lah yang buka pintu, dia lah yang main puas sebagainya, pasal ekor apa, main hampak tikar pun semua. Orang lain tak main lagi, dia duduk zikir dah. Bahkan ada yang 10 akhir Ramadan tu memang i'tikaf sungguh-sungguh lah. Sampai rumah dah pukul 12 malam lepas tadarus. Pengorbanan dia rasa tu, dia rasa macam dia nak masuk syurga dah dengan pengorbanan dia tu. Dia duduk naik motor tu, on the way nak mai tu, dia kata, ish, aku duduk rasa-rasa ni memang rasa macam ahli syurga, jannatul firdaus tu ni. Tak kan? Pasal apa? Ini bukan 10 hari. Ini 500 tahun. Dan dia rasa macam dia layak sungguh. Pasal pengorbanan dia sangat besar. Allah kata, dah, kamu akan masuk syurga dengan rahmatku. Dia akim sikit. Dia kata, tak, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan ibadat. Pengorbanan aku sangat besar. Tak, kamu akan masuk syurga dengan rahmat. Satu riwayat cerita, Allah ambil, Allah suruh malaikat ambil timbang dengan nikmat mata yang Allah bagi kat dia. Nikmat mata pun tak boleh nak tampung dah 500 tahun punya ibadat. Allah suruh balik, siapa bagi kamu kuat untuk ibadat? Allah. Siapa bagi kamu sihat? Allah. Siapa bagi kamu air untuk kamu minum? Allah. Siapa bagi kamu makan? Allah. Kalau Allah soal lagi, siapa bagi kamu boleh makan? Ada orang ada makanan, dia tak boleh makan. Ya. Siapa bagi kamu duduk satu pulau yang siapa pun tak kacau? Siapa yang bagi kamu? Soal-soal tu, dah tak boleh nak jawab lah. Kalau tak kerana Allah bagi kamu, maka kamu akan masuk syurga dengan rahmatku. Malaikat serik dia, lepaklah mereka. Tak, ya Allah, aku masuk syurga dengan rahmat. Dan tuan-tuan kena ingat satu benda. Rahmat ni, Allah pilih siapa yang Allah nak bagi. Sebab tu, setiap apa yang kita minta, tuan-tuan perasan ataupun tidak, tuan-tuan minta, pilih apa saja. Minta dia gabung dengan rahmat. Rabbana, Allah Muslimat, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sambung panjang doa tang hujung tu bi rahmatik, dengan rahmat engkau ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Minta bila apa pun, minta rezeki, minta anak pinak, minta sihat, minta kuat. Ada satu benda yang kita jangan minta, tahu apa? Minta lazat dalam ibadat. Siapa orang yang minta itu? Ada tak? Ada tak siapa yang Allah bagilah sekali aku rasa tengok macam mana lazat dalam ibadat? Nah, kita. Minta tak? Ya Allah, bagilah sekali aku nak rasa macam mana khusyuk dalam ibadat yang tak pernah rasa. Kita pernah minta pun tak? Syadat yang kita minta, muah rezeki, minta panjang umur. Ni, minta hidup berkat, minta masuk syurga, minta tak pernah sekali nak rasa lagu mana rasa sedap ibadat tu no. Macam mana yang orang dulu-dulu boleh berdiri sampai khatam 30 juzuk Quran dengan satu sembahyang aja. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhumah, Sayyidina Allah Musa Ismail, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Allah Musa Ismail, berapa ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang boleh berdiri dalam satu semayang dia khatam 30 juzuk Quran. Berapa jam? 8 jam, 9 jam berdiri semayang. Dia takkan mampu nak buat kalau dia tak rasa lazat sedap. Semua minta, minta pilih apa pun, minta gabung dengan rahmat. Dan kita minta, kita juga termasuk dalam kelompok orang yang dipilih untuk dapat rahmat. Sebab Allah sebut dalam surah Fatir ayat yang kedua, ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha
وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah sebut, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, dapat pilih apa semua, dia main pop sekali dengan rahmat, maka tak ada siapa pun yang boleh menghalang dia. Apa saja tapi, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, Allah tak mau bagi kat dia, maka tak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, kita minta kepada Allah agar Allah masukkan kita dalam kelompok orang yang dapat apa saja pun dimain sekali dengan rahmat. Allah akan bagi rahmat pada orang yang Allah sayang, Allah cinta. Saya semua macam saya selalu bagi contoh dua orang anak lah. Seorang anak dia pangai tak elok sikit, buruk sikit pangai dia. Lepas tu saudara saya Muhammad, bila buruk pangai tuan-tuan sekalian, tapi anak seorang lagi saudara saya Muhammad, anak juga baik, soleh, dengar cakap. Dua-dua pun sekolah sama. Seorang main minta, ayah cikgu minta duit sikit buat yuran beli buku apa. Seorang lagi pun kata, ayah bagi duit beli buku yuran. Yang anak yang nakal sikit ni, mak dia, ayah dia tanya, betul ke ni? Dia betul ke? Berapa ringgit nak tu? RM50. Ha, betul ke RM50 ni? Saya main tunjuk resit. RM30 cukup lah kot. Saya mak ayah telefon pergi dekat cikgu tu, betul ke tak cikgu? Anak yang baik ni tanya pula, RM50 kan? Cukup ke RM50 tu? Kalau tak cukup ni, ayah nak tambah lagi. Dua-dua pun bagi. Satu bagi dengan soal jawab, satu bagi dengan persoalan banyak, satu ni kalau boleh tak mau bagi langsung, satu lagi bagi dengan kasih sayang, tambah lagi kalau tak cukup, dengan penuh rasa besar hati, lapang hati nak bagi. Allah bagi kat kita semua tuan-tuan sekalian, bersedia semua umat dalam nikmat. Tapi Allah nak bagi kat kita nikmat ni dengan kasih sayang. Maka benda kita dapat tu jadi berkat. Hidup kita ni, hidup kita semua duduk dalam panduan bimbingan Allah. Seronok tuan-tuan kalau orang ni sedia ada semangat duduk dalam bimbingan Allah. Hidup dia tu, hidup dia dalam panduan, dalam bimbingan Allah. Je apa dia buat semua jadi baik. Semua jadi baik. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina. Nabi kata salli ala sayyidina. Nabi kata, "Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraftu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u lahu bih wa basaru alladhi yubsiru lahu bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari." Nabi kata apa? Tidaklah seorang itu dia mendekatkan diri dia kepadaku sallallahu alaihi Muhammad dengan sesuatu ibadah yang lebih aku suka sallallahu alaihi Muhammad melebihi daripada apa yang aku wajibkan kepada dia. Dan seorang hambaku dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga aku pun mencintai dia. Ni cara kita nak dapat Allah cinta kat kita. Yang nombor satu, yang paling Allah suka sekali ialah jaga yang fardu, jaga yang wajib. Nak semayang, semayang bagi elok-elok. Mana? Semayang bagi, kalau semayang zuhur tu pukul 1:30 kata, mayang 1:30 pun mayang tuhur juga. Mayang pukul 3:30 pun mayang tuhur juga. 4:30 pun mayang tuhur juga. Tapi yang jaga semayang ni, masuk waktu mayang sunat pun semayang. Dengan adab, pakaian, akhlak, jaga yang sunat, Sani Alisa Muhammad duduk soh paling depan semayang jemaah. Bersungguh yang tu, tu cara yang Allah paling suka seorang hamba nak dekatkan diri dengan Tuhan dia. Tak berhenti tu,
dan dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan benda-benda nawafil, benda-benda sunat. Hatta uhibbahu, sampailah sehinggalah aku pun cinta kat dia. Bila Allah cinta kat dia, tahu dia dapat apa? Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, fa idza ahbabtuh, apabila aku mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Aku jadi telinga dia mendengar. Maksud dia apa? Allah tak akan bagi kita dengar satu benda pun yang boleh menyebabkan kita sekali kena azab dan neraka. Ni nama dia taufik. Ini itulah selia saya semua. Allah saya semua. Kita ni baru lepas puasa kita kan. Lepas puasa ada tanda dia, tanda puasa kita Allah terima. Antara dia tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, kam min sa'imin man laysa min sa'im bil jaw Allah. Sebab orang yang mau puasa tak dapat apa-apa daripada puasa dia melanggar lapangan dan tuan. Bila puasa, antara benda yang dia dapat daripada puasa ialah pengampunan dosa. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ufira lahu ma tazambi. Siapa yang puasa dalam Ramadan dengan iman itu, maka Allah akan mengampunkan dosa terdahulu. Sebab tu Allah marah sungguh dekat orang yang masuk bulan Ramadan tapi keluar Ramadan tak dapat pengampunan. Antara tanda dia dapat pengampunan dan sudah tak apa dia? Saya ada semua umat. Allah mesti semua umat. Dia berubah. Berubah. Berubah percakapannya di antaranya. Cakap yang baik-baik, yang tak mampu, tak mampet. Saya semua umat. Dia nak jadi bercakap yang baik itu, hati dia ni tak dengki dengan orang. Allah bagi kat dia kawan-kawan yang baik. Semua benda ni tu terhasil daripada pengampunan dosa. Dan semua tu jadi dengan Allah bagi. Allah bagi. Dia panggil taufik. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tuan-tuan bila kita keluar-keluar Ramadan ataupun kita dah berubah jadi baik ni, tuan-tuan sekalian tahu, di antara benda dia Allah tak bagi kita dapat benda-benda tak elok. Kawan-kawan kita kata apa? Weh, hang dapat tak video hari tu ni? Memang. Video tu, video apa? Itulah video penyundul-penyundul apa tau. Mampau. Itu aku tak dapat pun. Hang tak dapat. Loh, aku dapat ni. Pasal apa hang tak dapat? Mana aku tahu aku tak dapat pasal apa? Tahu pasal apa dia tak dapat? Pasal Allah tak mahu kita dapat. Haa. Weh, hang dapat dah video tu. Teruk sungguh lah dia tu buat. Gamuk sungguh dia buat. Pasal apa aku tak dapat? Tak tahu siapa tak dapat. Hang duduk dalam grup surau tu. Grup surau apa? Surau Al-Falah. Grup surau Al-Falah tu. Tapi bukan grup surau Al-Falah yang baik-baik tu. Yang jadi merapu ni. Ada satu dua, ada dua grup. Satu baik ni, satu yang merapu ni tu. Yang grup tu. Dia kata aku tak ada tu. Dia pakit pun keluar anak. Itu hantar atas girah apa. Dia kata ustaz Maidah kena tendang keluar. Kita tu saya cakap. Jadi subhanallah. Dah Allah tak mau bagi kita. Tahu kita kata apa? Hantar mereka pun nak tengok. Dia pula minta. Padahal Allah tak mau bagi tengok. Itu taufik. Faham ni? Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kita 10 tahun lepas waktu kita tak jadi geng masjid, dengan lali, apa yang kita dapat tu dah berbeza. Dah beza. Benda merapu dah kurang. Faham kan? Benda-benda tak elok dah kurang. Kawan pun beza. Tu semua tu penyusunan Allah. Kata salli ala sayyidina Muhammad, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Akulah yang akan menjadi pandangan dia, matanya, yang dengan mata itu dia melihat. So Allah akan guide dia untuk dia tengok benda elok. Ni tuan ingat boleh main masjid pada ni tuan-tuan sebab tuan-tuan dekat. Main jauh pun ada. Yang dekat tak main. Kita kata siapa-siapa nak ni. Ni mau main kot. Bukan sebab dekat. Bukan sebab sihat. Yang sihat. Ni baru kuliah 10 minit. Dua kaki dah nampak. Bukan ada biji betis lah. Apa lah nak roti. Kau apa sihat ni? Tapi Allah pilih kita main.
dapat poster, dapat apa mana sahabat tadi dia kata dia pergi kuliah, dia pergi rumah cik dia, dia tengok ada poster orang ni, main perlu ramai sini. Dapat Allah nak lagi. Saya semua amat. Dan Allah pilih apa benda yang dia nak tengok. Bukan takat tu. Dia dapat apa lagi tuan-tuan? وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. Dan akulah yang menjadi tangannya, dengan tangan itu dia memegang. Maksud dia, Allah akan bimbing. Apa yang dia nak pegang? Apa yang dia nak ambil? Ni, semua dah duduk dalam bimbingan Allah. Bukan takat tu lagi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَبْشِ بِهَا. Dan akulah yang akan menjadi kaki, yang kaki itu dia berjalan. Lepas tu dia boleh pergi tempat baik-baik. Dia tak gamak dah nak pergi tengok benda-benda tak elok. Ni tuan-tuan yang duduk depan saya ni, ada pergi tengok wayang tak? Tak tahu lah, baru ni kau pakai tukolok pergi tengok wayang kan dah? Tak ada. Kalau ni nak pergi tengok pula ni, cerita macam tu pula ni. Faham tak faham lah? Tuan tak tahu kan ni bagaimana ada pelancaran ni, cerita apa? Bagus ni. Dia punya poster ni macam tu. Faham-faham tuan sudah. Entahlah, kita orang mengaji, orang masjid tak pergi lah kot. Agak-agak lah sanggup dah masuk bangun wayang tu, kopi hantar kepala. Tak sanggup. Sanggup lah. Kalau tak masuk bangun wayang, kopi pakai ke buah tak kepala? Buah dalam poket. Pasal apa kena cabut kopi dalam poket? So, soalnya. Mesti ada benda tak kena. Betul lah. Tengok-tengok wayang mati pun lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allah yang akan dorong perjalanan kaki dia untuk dia pergi semua tempat-tempat yang Allah redha dalam hidup dia. Ya Allah, takut kita lari tuan-tuan, fitnah. Fitnah dahsyat sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tahu tak? Saya nak cerita kat tuan-tuan. Lali ni tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, ada seorang, Allahumma salih ala sayyidina Muhammad, lali ni dia ada satu teknologi tuan-tuan. Teknologi ni nama dia AI. AI ni maksud dia artificial intelligence. AI ni tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, lagi beberapa ketika ni, recently ni nampak ada banyak. Tuan-tuan boleh buat satu draft. Saya nak bercerita ke tuan-tuan, kau tuan-tuan tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh draft satu benda yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak tulis. Seorang cikgu wanita tuan-tuan memakai begitu berbahagia dalam kelasnya. Pelajar-pelajar seronok dengan dia. Wajahnya ceria. Tuan-tuan describe benda tu secara tulisan. Senang Allah semua. Tuan-tuan describe benda tu secara tulisan. Kemudian tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia akan keluar dekat tuan-tuan satu karakter. Seorang macam mana yang tuan-tuan describe tu, orang yang tak ada kat muka dunia ni. Tuan-tuan boleh wujudkan orang tu. Dia boleh bercakap, dia boleh bergerak, dia boleh bercakap, dia macam manusia. Tapi dia bukan manusia, dia punya AI. Dan AI ni tuan-tuan, dia semua dia belajar daripada apa yang berlaku dalam surrounding dia. Dia akan ambil belajar satu sampai ke tahap tuan-tuan selesema dia punya pengasas dia, pencipta dia nama Larry Page tuan-tuan, yang dia buat kolaborasi bersama dengan Google. Dia resign baru-baru ni. Dia resign daripada Google. Tak pasal apa dia resign, pasal dia kata satu hari nanti dalam masa yang terdekat AI ini akan mengambil alih manusia. Dia yang design, dia yang mereka cipta benda macam ni.
is a dog leader. Dia akan take over manusia. Dia kata ni bukan macam climate change, macam perubahan cuaca ni yang boleh pi ni. Saya tengok interview dengan dia. Ini bukan macam climate change yang bila berlaku cuaca panas minta supaya okey kita semua stop carbon, jangan duduk pakai kenderaan, kita semua kita stop, kita semua bersepakat kalau jadi apa-apa climate change ni perubahan cuaca. Cuaca ni panas, kita semua rakyat-rakyat semua. Dah satu benda yang tak mampu manusia kawal dah lepas ni. Dia akan mengambil alih tugas-tugas manusia, mengambil alih dan dia akan jadi fitnah yang sangat besar sampai dia pun tak mahu tanggungjawab, dia pun berhentilah. Dan dia kata saya menjangkakan benda ni akan berlaku 30 atau 40 tahun yang akan datang. Tapi tak, dia kata dia akan berlaku dalam tempoh yang sangat dekat. Tenang. Saya tengok dia buat satu, ada seorang dia panggil, seorang lelaki duduk dalam, waktu saya cuma dalam crowd macam ni. Dia panggil seorang, mai sini. Kau tu pun main duduk atas stage ya. Dia ambil handphone, kemudian dia video kan. Dia video kan macam tu, dia pusing video tu, pusing belakang. Kemudian, ni live ni, dekat ni dia ada satu skrin. Satu skrin besar, satu permainan bola, apa? Bola apa ni? Bola keranjang. Satu permainan bola keranjang sedang siaran langsung. Dia duduk di satu tempat yang lain. Dia panggil kawan ni duduk diri sini, dia ambil video, dia rakam video tu. Kemudian Ustaz Jamal, apa dia buat? Dia tekan satu butang saja dekat dalam handphone dia tu. Kawan yang duduk tepi ni, ni pi masuk dalam live tu. Jadi salah seorang daripada pemain tu. Jadi seorang pemain tu, dia main. Dia duduk kat sini ni. Memang video tu nampak real dia duduk kat dalam tu. Teknologi. Dan Ustaz Jamal. Jadi kalau tuan-tuan sebab tu saya tulis, saya kata wah, kita kalau nak tengok ada kita jumpa satu gambar atau kita jumpa satu video yang tunjuk gambar seorang tu, tuan-tuan jangan percaya lagi kata dia tu dia, yang tu dia. Boleh jadi ini satu yang dia pun ubah-ubah dan jadi sangat real. Dan menakutkan. Baru beberapa hari kemarin saya baca ada seorang budak perempuan, gambar dia viral telanjang. Kau lihat, bukan gambar macam ni. Dia boleh ambil rekod suara tuan-tuan ni. Rekod suara tuan-tuan ni. Dia bukan payah rekod je lah. Bukan kena pergi jumpa tuan-tuan tu rekod. Cakap sikit pun nak rekod. Tak, dia ambil video daripada kita punya Facebook, daripada kita punya internet. Rakam suara, ambil video dia. Tuan-tuan guna dia punya, dia punya, saya semua buat, dia punya platform apa ni, dia punya tu, app dia tu. Tuan-tuan convert terus, dia tu dia bercakap dengan suara dia benda yang dia tak cakap. Ni macam saya bercakap ni, macam tu lah. Tuan-tuan akan kata saya bercakap betul, Ustaz Jafri cakap, tengok tu suara dia, memang suara dia betul. Betul dia mengambil suara saya daripada dalam video-video yang dia ada. La haula wala quwwata illa billah. Tuan fitnah ni akan jadi lebih dahsyat. Ada orang kata kita gunakan dia sebagai untuk guna untuk teknologi yang baik. Boleh kita guna untuk dia baik, tapi ingat fitnah juga besar. Sampai pengasah dia pun lari. Dia pun jadi kata saya tak mau tanggungjawab dah, cukup dah kata. Saya takut sebab saya tak mampu nak kawal. Dia sendiri pun takut. Dia benda tu dia akan belajar lagi, dia akan belajar lagi sampai dia punya intelligence dan kecerdikan yang tu lagi dahsyat daripada manusia. Dan saya semua macam mana kan? Kita memang akan ada loopholes dia, akan ada kelemahan-kelemahan dia. Tapi macam mana kita nak counter kelemahan dia? Tuan-tuan jumpa video tu tak akan kata dia. Ini berapa ramai daripada kita yang akan sangka baik dulu? Bukan kot. Ini macam cara kita lah ni lah. Kita punya cara kita duduk berkomunikasi dalam media sosial ni. Berapa ramai orang yang dapat satu gambar seorang yang tuan-tuan dah jam dah masuk dah dalam conclusion dia. Memang dia. Berapa ramai sangat yang bukan dia kot, kita cek dulu lah betul ataupun salah. Kita cek ya, tambah-tambah ya, kawan yang keluar tu dia bukan kawan dia pula. Dia tak suka pula, lagi cepat lah. Faham kan? Cik-makcik kena start dah beritahu kat anak-anak kita, tak salah duk post dengan mak-mak dekat dalam Instagram sangat. Selagi orang buatkan mak-mak lagi, tetap keluar badan lagu mana ke lagi. Oh my God. Dan
Dahsyat tak dahsyat lah ni tuan-tuan nak cerita di fitnah. Allah salli sama Allah. Seorang budak perempuan, dia hanya post dekat dalam Instagram dia, alhamdulillah sambut birthday hari ni di rumah. Dia ambil gambar dia dengan keluarga dia, keluarga dia bagi kek sambut birthday, alhamdulillah sambut birthday hari ni kat rumah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, orang boleh buat apa? Daripada sekeping gambar dia sambut birthday tu, orang yang nak hack dia boleh tahu nombor satu nama dia, yang kedua birthday dia bila, yang ketiga lokasi rumah dia tang mana. Tuan-tuan sekalian sallallahu, sampai bawa kepada nombor IC dia berapa, last kali dia dapat nombor account dan dia mampu buat keluar duit daripada account. Siapa kata macam tu? Tu tak cerita lagi bahaya. Tak rumah, orang boleh masuk rumah. Tuan-tuan keluar, tulis kat rumah, hari ni pergi musafir tak ni, berapa tak ni. Tinggal anak-anak kat rumah ni, sebagai Allah pelihara. Dia tahu dah, dia dah train kan kita ni. Dia ni keluar hari apa, dia balik lagi pukul berapa. Allahumma Rabbi Tuhan, kita sangat-sangat mengharapkan pertolongan Allah waktu ni. Kita bukan ada siapa dah. Tuan Arab siapa tolong kita? Tuan Arab siapa boleh tolong kita? Tuan-tuan kena minta satu benda ni, minta Allah tolong kita. Dan tuan-tuan nak pertolongan Allah sungguh-sungguh, Nabi SAW kata apa? Allahumma salli Muhammad, wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa in ista'adani la'u'idannahu. Apabila dia minta sesuatu akan aku tunaikan, apabila dia minta pertolongan aku akan berikan pertolongan, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Cara dia macam mana? Cara dia bagi Allah cinta kat kita. Dan semua macam mana nak dapat Allah cinta kita? Ingat tadi sebut dah, jaga yang fardu elok-elok. Buat kena start dah, nak semayang pakai pakaian bagi cantik-cantik sikit. Tadi semangat, semayang sunat kena rajin sikit. Baca Quran kena rajin sikit. Qiyamul Lail tahajud kena buat dah. Bila lagi nak buat? Bila lagi nak buat? Takut kita lagi tuan-tuan, dengar-dengar mati orang tu, dengar-dengar mati orang ni, dengar-dengar mati orang. Tengok video orang ni, orang imam. Saya sempat main badminton tu lah. Badminton malam-malam. Duk dengan badminton, tentu tumbang ni kan. Senang aku tu, happy. Alhamdulillah, putar ni bila. Undang Allah bagi selamat kat kita tuan-tuan, fitnah akhir zaman. Baik, mari kita tengok tuan-tuan sekalian. Ni baru masuk tadi mukadimah, ni baru masuk tajuk ni. Apakah amalan yang akan mengundang rahmat Allah SWT? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, amalan mengundang rahmat Allah SWT, baca Quran. Banyak baca Quran. Dengar baca Quran sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah, sorry, yang pertama banyakkan istighfar. Pertama banyak istighfar. Allah sebut dalam surah An-Naml ayat 46 dalil dia. Qala ya qaumi limastata'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Nabi Saleh berkata kepada puak kafir, wahai kaumku, kenapa kamu segera kufur ingkar yang mendatangkan keburukan kepada kamu? Tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan kepada kamu. Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun, beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi, yang pertamanya tuan-tuan, selalu semua banyakkan istighfar. Istighfar ni pasal apa? Nombor satu pasal dosa. Nombor satu pasal dosa. Banyaklah dosa. Berlambak dosa itu. Tiap-tiap hari pun buat dosa. Tambah kita-kita lari lagi banyak dosa. Orang dulu-dulu mengumpat tuan-tuan di belakang rumahnya. Assalamualaikum. Main belakang rumah tu. Tahu tu. Ada berita terkini, hiburan sensasi. Lah nak main. Lari ni mengumpat tuan-tuan. Tu atas kereta tadi yang sama duk tengok. Sama duk tengok sebab fitnah. Ya.
Berapa banyak benda yang kita hantar ke orang, yang kita kongsi ke orang, yang kita tak tahu betul ataupun salah. Nabi SAW kata apa? Cukuplah seorang itu dikelas sebagai pendusta bila dia menyampaikan sesuatu yang dia tak tahu betul ataupun salah. Tak tahu betul ataupun salah. Bibi dia maaf Allah, kamu kazzabta, kamu pembohong. Saya tak bohong kan. Saya bukan jenis bohong orang. Kamu pembohong. Kamu termasuk dalam kelompok al-kazzab, pembohong. Tak, saya tak bohong. Pernah tak kamu dapat satu maklumat, kamu share ke orang itu ni? Pernah ya Allah. Tapi bukan saya. Saya ambil pada orang saja. Saya pergi hantar ke orang. Cek dulu dah betul ataupun salah. Dah. Saya ingat kau betul. Kamu pembohong. Ya Tuhan. Jahari buat benda ni. Dosa mata tak sodok cerita lah tuan-tuan. Rumah ada Netflix. Tak ada ni. Rumah siapa tak ada Netflix? Tak cukup Netflix kat TV, Netflix kat handphone. Yang rasa semua. Di rumah tu beribu channel. Dan ni tak terhad dekat TV 3. Dulu kita takat tu lah. TV 1, TV 2, TV 3. Dulu zaman kita dulu ni. Ha ni. Pagi-pagi keluar tu gambar yang bulat tu, yang warna-warni kotak-kotak. Ingat zaman kita ni. Dia tunggu depan TV. Kita kata apa? Depan ni orang TV tak bagi tidur lagi. Tu kecil-kecil tu. Kau tengok yang tu lah. Satu kampung tak ada TV dulu. Mana ada rumah sebiji je. Rumah saya je TV. Orang kampung pekat-pekat main. Tengok TV kat rumah. Bayar sekupak. Dia seronok lah kat main. Habis sekali-sekali, kerajaan buat main wayang pacak. Buat pergi kat padang sekolah, pacak pekat-pekat tengok cerita IR Badul. Satu kampung tu. Takat tu cerita ni. Dulu. Lah ni tuan-tuan sehari. Tuan-tuan agak membuat banyak dosa mata kita tengok orang perempuan tak tutup aurat. Ni kan? Dosa anak? Dosa anak? Dosa dia cerita orang kita ni yang kita yak takut lah ni. Jadi NJK masjid ni. Kita lah tuan-tuan. Membuat banyak tiap hari kalau dia nilai catat satu hari. Tengok satu, tengok satu, tengok satu. Dosa lah tu. Tengok perempuan tak tutup aurat tu dosa anak? Dosa anak? Tengok paha orang. Paha orang lelaki-lelaki tengok paha lelaki-lelaki tu sah. 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 Dia ingin tengok bola. Allah sini. Sari tu banyak dosa mata, banyak dosa mulut. Dosa himpun berlombok satu-satu hari. Itu semayang tak seronok. Kau tak pernah rasa lazat semayang, sedap semayang. Cantik kan? Saya berhati kan? Usahnya. Lepas tu nak istighfar. Tak istighfar pun. Berapa ramai yang tunggu istighfar? Astagfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Selatu yang dia buat dengan lantunan macam tu. Kita buat satu juga. Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Tak bakit-bakit lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Dah betul-betul makcik, bila nak taubat ni? Betul-betul bila nak taubat? Tahu kata ada dosa. Saya tanya tadi ada dosa lah. Ada. Bukan dosa lah ni, dosa dulu banyak. Dulu lagi banyak lah. Apa benda kita tak buat? Mana ada saya sayang?
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah apa tu? Saya bisa dengar apa nama? Surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan apa yang Soleh Muhammad kamu tinggalkan sesuatu yang sebelum umur kamu ni. Wa atharuhum, dan athar ni masuk peninggalan. Ulama mufassirin sebut apa yang Allah tulis kat kita, tak mana tapak kaki kita pi, semua tu jadi saksi kat akhirat. Kalau pi baik tu, baiklah kat akhirat. Pi masjid, pi semayang, pi karaoke, ada. Nama kita dulu lah. Keunggulan cinta dari sinar mata dulu. Pi disco, pi buat maksiat, pi duduk tepi tasik dulu orang, tepi laut, naik motor dua-dua orang, naik arit sek dulu pergi tengok wayang. Apa duk buat dalam bangun wayang tu? Mana? Astar, semua tunjuk kita bukan baik. Ada orang yang marah tu. Ada. Terus dia angkat tangan juga orang. Orang pun tak tahu kita pernah minum marah tu. Kita baru ni saya tengok video dan video akar nasi lemak. Akar nasi lemak dia punya kiu yang banyak. Ada kan cerita ni dah? Kalau tak ada kan? Wah, kiu banyak. Tuan-tuan tak pernah nak pergi akar nasi lemak. India, tuan-tuan. India dengan India sesungguh. Kalau kita pergi kedai makan yang tak nampak tu dah kira berkatok Melayu pada. Nah, haula wala quwwata illa billah. Dia cerita. Itu pun tak erti. Apa nak fikir? Viral usah, viral. Habis viral semua boleh makan. Tu dah cerita aku pula ke Binan, aku pula apa ni, Bagan sana. Apa-apa dia makan kuota goreng tu? Tak makan. Simpan. Dia pergi makan semua. Ni, tokong atas mana. Masuk kedai tu, kedai makan Cina dekat nak saya simpan dekat Bagan tu tuan. Saya simpan. Depan tu dah nak lari. Meja-meja kat depan tu ada 3-4 orang pakai tudung model kat depan. Kadang-kadang meja depan penuh, masuk dalam ni betul-betul tak hujung tu tuan. Ada tokong bawah, tokong tu makan kuda goreng. Tak raya. Apa dia fikir? Tapi tuan-tuan, tu bayang kita dulu. Itulah kita dulu. Bukan kira makan apa, bukan kira buat apa. Pergi taman asyik orang kata, try lah tu. Tak try lagi, jom kita pergi. Kasih kandang pun, kasih kandang tak kira. Hari di Pak Wali dia tutup. Tak ada lah malam ni, pasal apa? Di Pak Wali, habis tak tahu lagi. Itu esok dia pergi, pasal apa? Esok buka. Astagfirullahaladzim. Tapi itulah kita dulu. Itulah kita dulu. Tu dekat jalan api tu air tawang tu ada dandut. Dandut tu. Dia api dandut dulu ni. Subhanallah sebenarnya. Nak cerita kita dulu. Bila nak minta ampun ni? Dia betul-betul bila minta ampun ni? Kita tahu kita ada dosa. Kita tahu kita pernah buat dosa. Kita malu tengok budak-budak duk buat ni. Kita malu nak tengok apa duk buat dulu ni. Padahal kita buat itu dulu. Itu jadi antara yang penghalang kita daripada kita nasihat orang. Ialah pasal kita pernah buat. Bini pula tahu kita panggil itu. Tegur anak lebih sikit. Dia kata lapak pun baru ya. Jam tu.
Kita tak anjing nak buat macam ni. Apa-apa beli motor ke apa semua. Nak buat apa ni. Bini dia kata, suruh maru ni. Bila apa, musuh ya. Ni bawa je rumah ni lah ni. Jemper kita tak semua lah. Dia tahu panggil kita dulu tak. Betul-betul kita boleh buat. Betul-betul kita pernah buat. Betul-betul kita pernah melalui zaman-zaman tu. Dah betul-betul bila kita nak minta ampun, nak taubat. Macam mana orang soleh punya taubat sampai teriak malam-malam. Sampai basah tiga sejadah. Sedia semua keluar ayam mata basah janggut-janggut bila tak tahu tak pernah pun kita duk minta satu aja minta Allah ampun dosa kita tapi nak rasa tu tak ada saya tak tahu lah tuan-tuan tak tahu lah kalau ku hari tu semayang kita buat semayang apa dia semayang qiyamul lail untuk bulan Ramadan gitu kan bulan Ramadan tu qiyamul lail ya Allah. Tu imam kita malam ni kita buat sunat taubat dan nah, ingat dosa-dosa kita buat langsung minta ampun kepada Allah. Nangislah kalau boleh. Nah, tu imam pun tu dah sinat semua. Nangislah kalau boleh. Dia pun tak nangis. Geng-geng kat belakang lagi. Adalah seorang tu teriak. Dia tu sebab kita dapat teriak semua teruk kawan itu dosa banyak lah. Balik pada selama ni ke bulan dia aku tak nak dosa apa ni pak dia tak teriak sungguh pasal kita tak berasa sungguh tuan-tuan ya Allah Rabbi nombor satu kita istighfar pasal kita banyak dosa yang kedua kita istighfar pasal kita ada benda kita nak daripada Allah dalam hidup kita ni tuan-tuan banyak benda yang kita nak daripada Allah dan benda tu tertunai dengan istighfar nombor dua. Yang ketiga hanya pasal apa kita istighfar? Pasal hati kita tak pernah tenang, kusik, gelisah. Mau tak gelisah? Kita tengok anak-anak kita, kita gelisah. Tengok cucu kita, kita serabut. Tengok jiran kita, hati kita tak tenang. Tengok isteri kita, isteri tengok suami, tak seronok, tak syok. Hati kita tetap. Tak kepala macam-macam pendamai ni. Allah, rasa sempitnya. Nombor tiga. Yang keempat, pasal apa kita minta? Pasal kita harap Allah bagi rezeki kat kita murah. Step five. Saya ada saya faham. Rasa sempit, rasa duit tak cukup. Step five. Rasa macam yelah main-main ekonomi apa-apa tak menentu ni dengan apa benda ni OCP apa OCP apa ha OBR tu ni macam mana dia main kita jadi terisau tak tu macam mana lah keadaan aku tak tahu istighfar bukan saya kata Nabi kata man lazim al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yadhuqu min haitsu la yahtasib rawahu Abi Dawud. Nabi kata apa? Siapa yang melazimi istighfar maka Allah akan menjadikan untuknya kesempitan itu kelapangan melalui lapang. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada kebimbangan itu jadi ketenangan. Allah bagi yang bimbang, yang resah itu bagaimana? Tenang. Dan Allah akan bagi dia rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan semua nikmat dengan rahmat Allah. Satu hari orang pergi jumpa Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Imam, kahwin lama dah, tak dapat anak. Imam Hasan bila kata apa? Istighfar lah nak. Istighfar banyak istighfar. Dia pun beli. Dua hari seorang mari. Wahai Imam, tempat kami ni hujan tak turun, kering, hangat, kemarau, nak buat lagu mana? Apa balik istighfar? Beli. Saya seorang lagi main. Imam, kami buat kebun. Pokok-pokok kami ni tak mau subur, dia tak subur. Apa kami boleh buat?
istighfar. Dalam murid Imam Hasan Basri tu tengok, apa syekh ni? Orang ni mes buat istighfar, orang ni mes buat istighfar, orang ni mes buat istighfar. Dia kata, wahai syekh, semua istighfar ni. Kita bukan, saya kata, Nabi sebut surah Nuh ayat 10-12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةً وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Aku maka katakan kepada mereka, minta ampun pada Tuhanmu, istighfar itu sungguhnya Dia Maha Pengampun, nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kamu dengan lebat. Dia akan memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu, dan mengadakan untuk kamu kebun-kebun, dan mengadakan pula dengan sungai-sungai. Kenapa kamu tak percayakan kebesaran Allah? Apa kaitan dengan istighfar? Awak tak percaya kan? Buat. Dan yang pertamanya banyakkan istighfar. Yang keduanya dengan amalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran. Nak bagi Allah sentiasa bagi rahmat kat kita dalam kehidupan kita, sentiasalah bersuhbah, bersahabat dengan Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 155, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Allah sebut lagi itu dalam surah Al-An'am ayat 155. Allah sebut lagi dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar baik-baik, diam. Mudah-mudahan salli ala sayyidina Muhammad, kamu mendapat rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan, jadi kita kena banyak percobaan. Kena ubah sikit lah. Lagi rajin sikit dengan Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad, nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Taala, kita kena menyebarkan kasih sayang sama-sama orang mukmin. Saya ingat yang ni kita kena belajar jadi baik. Kita dah kena belajar jadi baik. Terus ada keling orang, terus ada bergaduh orang, terus ada tunjuk sombong kita sangat. Saya ala saya Muhammad, suka tolong orang. Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia, dan Imam At-Tabari dalam kitab dia, sebut tentang salah seorang yang dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Tak masuk syurga tanpa hisab. Dia ada satu pintu syurga. Pintu syurga ni nama Aiman. Dekat syurga, dekat padang mahsyar nanti, Allah kata, wahai Muhammad, bawa kau bawa umatmu tu masuk pintu syurga sebelah kanan. Terus masuk pintu syurga sebelah kanan tu, tak ada hisab, tak ada azab. Terus masuk. Salah semua. Ni yang tu takut nak timbang amal kiri kanan, yang takut kita amal nak turun cari setiap sirat macam-macam lalu, dia semua tak ada ketakutan, dia tak ada tepui masuk syurga belakang kanan. Salah seorang dia ialah dia mati dalam perjalanan dia untuk memenuhi hajat saudara dia. Dia nak pergi tolong, ada orang susah, ada orang dalam kesusahan kawan dia, dia on the way nak pergi,
on the way nak pergi ataupun on the way nak balik, dia cuba untuk memenuhi kesusahan orang umum yang lain, tiba-tiba tup dia mati, masuk syurga. Bila dia hisap nama hisap, ini orang yang menyebarkan rahmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, yarhamun yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardh, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, niscaya dia akan disayangi oleh Ar-Rahman. Ini Allah. Maka sayangilah apa yang ada di muka bumi ini, niscaya yang di langit pun akan menyayangi kamu. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam sebuah hadis. Ini pun menarik hadis ini, tuan-tuan. Bila Allah sayang kat kita, tuan-tuan sayang kat orang, sebarkan kasih sayang, Allah akan sayang kat kita. Bila Allah sayang kat kita, tuan-tuan tahu jadi bagaimana? Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Bila Allah sayang kat kita, tuan-tuan, fanada Jibril, Allah panggil malaikat Jibril menghadap dia. Malaikat Jibril ni ketua segala malaikat. Para malaikat ni tuan-tuan, jumlah dia terlalu banyak, bahkan berganda-ganda lebih banyak lagi daripada makhluk Allah yang ada kat muka bumi ni. Ketua dia siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ada 600 sayap. Sebelah 300, sebelah 300. Waktu malaikat Jibril jumpa Nabi SAW, dua kali malaikat Jibril tunjuk dia rupa dia yang asal. Satu waktu turun, ya ayyuhal mudathir. Satu. Satu lagi waktu dekat ni, dekat apa ni? Waktu Mi'raj sampai dekat Sidratil Muntaha, waktu tu Allah tunjukkan apa ni, Nabi malaikat Jibril tunjuk dan rupa dia yang asal. Waktu turun ayat ya ayyuhal mudathir tu, Nabi kata, Nabi tengok di langit ni, semua langit ni, seluruh langit daripada ufuk sana sampai ufuk sana, kiri kanan, semuanya tertutup dan terlindung dengan malaikat Jibril. Nampak kata besarnya malaikat Jibril sampai langsung tak nampak langit ni. Bukan banyak dia seorangnya. Dan waktu tu, nama malaikat Jibril hanya buka satu sayap sahaja daripada 600 sayap dia. Itu pun dah tutup seluruh langit ni. Nampak besarnya malaikat Jibril alaihi salam. Faham tak ni? Ketua para malaikat. Tahu dah Allah panggil dia. Allah panggil malaikat Jibril menghadap dia untuk berjumpa dengan dia. Okay, nak hafal satu benda aja. Inna Allah yuhibbu fulan. Sungguhnya Allah mencintai seorang. Kalau tuan-tuan, saya rasa umat kata Abang Osman, Allah panggil malaikat Jibril nak hamak sayang kat seorang dia. Kalau kita pergi lah tuan-tuan sekalian, salih alaih Muhammad, nak pergi ambil anugerah bintang ke, pingat ke, datuk ke apa, larat dah sultan nak panggil kita seorang-seorang. Ini jumpa seorang, esok jumpa seorang lagi lah. Tak ada lah nak buat majlis. Kalau 500 orang, 500 orang semua lah berhimpun gitu, kita bagi. Itu pun rasa besar sangat lah. Tapi boleh bayang tak, Allah panggil tu nak bagi tahu kata dia sayang kat seorang tu, Allah panggil malaikat Jibril ketua kepada segala para malaikat ni, menghadap dia seorang ni nak bagi tahu kata Allah cinta kat dia seorang ni. Hebat tak orang? Hebat lah tuan-tuan. Lalu salih alaihi wasallam Muhammad, fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril. Allah perintah kat Jibril, hang nak sayang kat dia. Lalu malaikat Jibril kata apa? Waktu tu juga malaikat Jibril pun sayang kat dia, cinta kat dia. Malaikat ni tak payah Allah suruh, apa yang Allah suka, malaikat suka lah. Tapi dalam bab cinta kat seorang tu, Allah perintah malaikat Jibril, kamu cinta kat dia. Kalau tak suruh pun dia cinta lah, tapi Allah perintah cinta kat dia. Waktu tu malaikat Jibril pun cinta kat dia, tak berhenti lah tu. Tugas malaikat Jibril berikut dan malaikat Jibril pula subhanallah salih ala sayyid Muhammad, fanadi Jibril fi ahli sama. Malaikat Jibril panggil pula seluruh penduduk langit ni, penduduk langit seluruh ni, di kalangan malaikat seluruh ni, semua menghadap malaikat Jibril alaihissalam.
panggil semua penduduk langit yang ada ni, semua mengadap malaikat Jibril alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama. Lalu semua malaikat Jibril pun beritahu, sesungguhnya wahai penduduk langit sekalian, Allah mencintai seorang ini. Kamu semua kena cintakan dia. Lalu dia dicintai oleh seluruh penduduk langit. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat tu, thumma yudahu lahul qabul fil ard. Lalu penduduk bumi seluruhnya pun menerima dia. Menerima tu mana? Ulama sebut, bila Allah cinta kat seorang tu, Allah akan pastikan dia jadi baik. Allah akan ubah dia supaya semua jalan kehidupan dia sentiasa dorong dia untuk dia jadi baik. Kita kalau duduk posisi tu, kita berasalah. Kalau ada majlis ilmu, ada benda kebaikan, ada benda-benda sedekah, ada benda ibadat, ada benda apa, duk main dorong untuk kat kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok. Tapi kalau duduk dalam keadaan ni pun, benda maksiat pun duduk cenderung nak pergi lagi. Tahu-tahu duduk dapat yang tu, tahu-tahu duduk panggil yang ni, tahu-tahu duduk pergi dorong tu, maksudnya ada benda tak kena lagi. Faham tak saya semua? Dan tanda bila manusia semua sallallahu Muhammad semua terima kat dia, ialah manusia sentiasa mengharapkan kebaikan untuk dia, dan manusia seluruhnya menganggap dia orang baik. Ini rasa-rasa yang Allah bagi. Yang saya baca tafsiran ulama kita, ia maksudnya thumma yudha'u lahul qabul fil ard, Allah akan sallallahu Muhammad, dia akan diterima oleh penduduk bumi. Kata ulama, dua keadaan. Yang pertama, semua manusia jaga nak bagi dia selamat. Tengah ni, sama-sama kita ni, ada tak kawan-kawan kita ni, kita tak mau dia susah. Kita tak boleh tengok kalau dia susah. Kita akan mesyuarat macam mana nak tolong dia. Itu bukan, semua tu bukan kerja kita. Allah yang duk suntik lah hati orang, duk jetik hati orang, buka-buka pintu tolong dia, masa Allah sayang kat dia. Tu faham tak ni? Tapi kalau kita susah, kita sakit, orang tak heran ni kita. Kalau ada benda kat kita ni, ada benda tak kenal kita, orang tak heran pun kat kita. Orang tak tahu kita ni ada ke, kita tak ada ke. Kita ada pun macam ada, kita tak, kita ada macam tak ada, kita tak ada macam tak ada. Tak ada apa pun sisi orang. Ada benda yang tak kenal kita. Kita bukan duk hemol, duk tunjuk kat orang. Ingat nanti kalau susah tolong aku, dia tolong hang ni. Tak, tak payah sungguh. Kasih tu Allah letak kat orang tu untuk dia, saya ingat je lah. Faham tak ni? Dan yang kedua kata ulama, kata apa? Orang akan sentiasa menganggap dia baik. Dia bukan baik. Kita tahu kita bukan baik. Kita tahu kita punya nakai, kita punya jahat, benda apa kita buat, kita tahu. Tapi tak orang duk kata kita baik. Dan bukan boleh tulis, bukan perlu tulis pun dekat like Instagram ke Facebook ke tak. Ingatlah aku ni baik. Bolehlah. Kita ingat waktu, waktu orang mati, orang mati. Nanti tu, tu imam dia kata apa? Apa kamu nak kata nanti ni mayat? Kita lagi tahu kan? Baik. Ada game belakang kat tengah, terbaik dia ni. Ada sebab tu hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata apa? Kalau orang, kalau mayat ni lalu, orang kata dia baik, saya dia baik. Sebab tu tak ada tujuan, tak ada sebab orang nak puji. Angkat dia baik ke apa, bukan dapat maafkan. Apa dia dah mati dah. Tapi itu imam suruh kita, kita bukan kena pun kawan tu. Itu singa-singa habis semayang, tiba-tiba ada jenazah. Mereka bukan kena pun kutu siapa. Apa kamu kata ni mayat? Baik, dia bukan kena pun tak. Malang, bukan, bukan nak cerita semua-semua tu. Tak, Allah akan masukkan dalam hati orang untuk menganggap dia baik, walaupun dia sendiri pun dia kata dia tak baik. Tak ada. Ini semua perasaan yang Allah masukkan dalam hati orang yang subhanallah dia dicintai oleh Allah SWT. Cara dia nak buat lagu mana? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kena sebarkan kasih sayang kepada orang mukmin yang lain. Innama yarhamullahu min ibadihir rahim. Sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, itulah di antaranya. Dan yang berikutnya tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cara untuk kita mendapat rahmat di sisi Allah SWT, menjaga hubungan kita dengan Allah.
buat apa yang Allah perintah, tinggal semua apa Allah larang. Kata Nabi, kata Allah, Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 56, wa aqimus salah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan itulah beberapa perkara yang kita boleh bincangkan nanti Ustaz Muhammad, yang mudah-mudahan kita ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang dikurniakan oleh Allah rahmat. Ustaz Muhammad, yang terakhir tentu sekalian, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man shalla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu 'alaihi asra salawatin. Barang siapa yang mengucapkan selawat kepada aku satu kali, maka Allah akan berselawat kepada 10 kali. Maksud Allah berselawat kepada yang 10 kali itu dengan maksud Allah melimpahkan 10 rahmat itu. Jadi, itulah tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan salah, usaha salah dan silap. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa dan ketika. Dan saya pun nak mengambil kesempatan ni untuk ucap selamat raya. Kita kan raya sebulan. Raya selamat raya, maaf saya batin. Yang paling penting kita minta pada Allah agar Allah terima semua amalan kita sepanjang Ramadan hari itu. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita sepanjang Ramadan hari itu. Allah letakkan kita daripada kalangan hamba-Nya yang mendapat takwa di sisi Allah SWT. Jangan cakap Allah tak ampun dosa kita sebab takut dapat doa selaka daripada Malaikat Jibril alaihi salam. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih saya ucap kepada pihak surau yang sudi untuk jemput saya pada hari ini. Kita jumpa lagi di masa ketika aku lihada. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.